Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Khairi senyap-senyap meminta tambahan RM 5 bilion ringgit. Adakah masuk akal untuk menambah RM 2 bilion ringgit atau 67% lebih daripada kos awal RM 3 bilion ringgit hanya untuk mempercepatkan latihan vaksin dalam masa 2 bulan sahaja? Baiklah, anggap Khairi gagal matematik dan membuat beberapa kesilapan dalam pengiraannya pada November 2020. Tetapi untuk tidak kehilangan muka, dia membuat pembetulan dan secara senyap-senyap meminta RM 5 bilion ringgit kira-kira 5 bulan kemudian. Undang-undang darurat untuk menyerbu dan merogol RM 22.4 bilion ringgit. Hebatnya, hanya dalam tempoh sebulan, rejim secara unilateral meluluskan undang-undang darurat baharu untuk menyerbu dan merogol dana amanah negara sebanyak RM 17.4 bilion ringgit, termasuk RM 5 bilion ringgit. Pemerintahan Diktator Muhyiddin boleh menghapuskan RM 22.4 bilion ringgit dalam memperoleh vaksin dan sebarang perbelanjaan yang dilakukan berkaitan dengan vaksin. Terima kasih kepada darurat, tiada siapa yang tahu bagaimana dana amanah akan digunakan. RM 829 setiap dos. Dengan mengandaikan yang paling teruk, ini bermakna satu dos vaksin akan menelan belanja RM 829 atau RM 414 untuk memvaksin sepenuh 80% daripada populasi. Tidak kira bagaimana Anda mengira, nampaknya harga bagi setiap dos vaksin